Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Bu Dina. Hari ini kita akan belajar IPS nih. Tentang apa Bu? Nah, kita akan belajar mengenai kekayaan alam di negeriku. Sebelumnya kita udah tahu kan teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali kekayaan alamnya. Baik itu dari sumber daya alamnya, mau itu hayati maupun non-hayatinya ya teman-teman. Nah, untuk kali ini teman-teman akan mempelajari tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia, yaitu di bagian lautnya nih teman-teman. Nah, tugasnya apa Bu? Nah, teman-teman di sini membuat clipping. Clipping itu apa Bu? Jadi nanti teman-teman mencari gambar atau dari sumber-sumbernya itu, boleh dari internet, boleh dari majalah, koran, dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman cari gambar-gambar mengenai laut, atau bukan laut sih, lebih tepatnya sumber daya laut yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, misalnya mau apa nih? Boleh seperti apa ya, terumbu karang, itu kan juga sebagai sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia kan. Dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, kalau udah dapat diapain Bu? Nah, nanti teman-teman potong, lalu nanti ditempelkan di HC-nya. Kan udah ada space-nya nih untuk ditempelkannya. Nah, nanti teman-teman tempel di situ ya. Kalau teman-teman udah tempel, teman-teman kasih penjelasan ya mengenai gambar itu, mengenai kekayaan alam laut itu, teman-teman jelasin aja ini apa maksudnya nih, gambar apa, kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian aja untuk pelajaran IPS hari ini. Semangat ya untuk membuatnya. Nah, mungkin itu dulu dari Bu Dina. Bu Dina pamit. Assalamualaikum.